Viral sebuah video memperlihatkan sekelompok warga yang berkumpul melihat seekor biawak yang masuk ke dalam rumah warga. Pemilik rumah pun meminta pertolongan kepada warga sekitar dan mereka pun akhirnya menyerbu rumah tersebut. Hanya saja niat untuk memburu malah berakhir kocar-kacir lantaran dikejar biawak. Momen unik dikejar biawak ini diposting oleh akun Instagram @sesuatudiyogya. Akun tersebut memperlihatkan kerumunan orang-orang yang berada di sebuah rumah. Mereka sedang mengepung biawak yang berada di dalam rumah tersebut. Rencananya biawak ingin ditangkap agar tidak masuk ke dalam rumah. Namun harapan tidak sesuai dengan realita. Saat biawak berlari ke arah mereka, alhasil para pemuda yang awalnya niat untuk menangkap biawak malah berlari berhamburan. Mereka ada yang berlari ke kanan atau ke kiri jalan. Dari 3 pemuda yang dikejar hanya ada 2 yang selamat. Sedangkan ada 1 pemuda yang masih dikejar biawak, karena biawak berlari ke arahnya tepatnya di sisi kanan jalan. Tidak diketahui akhir drama penangkapan biawak tersebut. Apakah biawaknya sudah tertangkap, atau biawak melarikan diri ke tempat lain? Bukan dikejar mantan, tetapi dikejar biawak, tulis keterangan di video. Video biawak yang mengejar para pemuda ini viral di media sosial. Banyak yang menanggapi dengan komentar-komentar lucu momen biawak mengejar para pemuda ini.